Halo semuanya, bertemu lagi di channel YTSB ID dengan Arte di sini. Nah, kali ini kita akan bermain PUBG Mobile lagi sekalian untuk nyobain atau review senjata bernama Vector. Nah, si senjata Vector atau Victor ini ya, si Victor. Pikiran kotor. Oke, senjata Vector ini bisa dibilang sering diremehkan di PUBG Mobile ya. Jarang banget ada user Vector. Kalau ada user Vector di sini, you guys the real MVP ya, sih. Padahal senjata ini memiliki damage yang lumayan, firing rate yang terbilang tinggi, dan bisa dibilang ini Groza KW Super ya. Karena tipikalnya tuh hampir-hampir sama kayak Groza, oke? Nah, kita turun di Georgopol. Kenapa? Karena di Georgopol ini adalah salah satu markas besar dari Vector. Jadi kita ubek-ubek dia supaya kita ketemu Vectornya. Sementara kita pakai senjata yang ada dulu ya seadanya, oke? Okay? Untuk jaga diri, mantap. Oke, okay, ada musuh pertama guys, kita langsung kill satu hit. Oke, okay, dua hit, mantap jiwa. Shotgun saya memang tidak ada obatnya ya. aduh, sombong, cupu. Gimana nih guys, kita belum ketemu Vectornya, malah kita dapat UMP, maya lah ya. Ya, kita pakai senjata seadanya dulu, terus kita nanti tetap cari. Oh, aduh, gila, ngapain tuh orang? Anjir, kita diamati guys dari tadi. Untung refleksnya cepat ya, asik. UMP saya juga gak ada obat ternyata. Nah, ini guys, Vectornya udah ketemu di kontainer Georgopol ya, ternyata ya. Buat kalian mau cari Vector, silahkan kesini nih, salah satu tempatnya terdapat populasi dari Vector-Vector sialan ini. Oke, kita udah dapat Pak Vectornya, Pak Victor. Langsung kita cari musuh karena Pak Victor ini nggak mau berlama-lama ya, maunya ngekill doang ini, usahakan kill. Oke, tadi di sana ada orang, langsung kita kill aja. Oke, musuh pertama bagi Vector, nice one, gila. Dari deadnya Vector tuh, cepet banget guys untuk bunuh musuh ya. Oke, kita cari musuh, ada ngeprun. Oke, nice one, Vector ya, nggak ada obat ya. Ini buat early game tuh mantep banget ya Vector, karena kalau udah lihat game face orang sama helm orang itu kan udah level 3 ya, itu kan susah karena damage Vector nggak terlalu tinggi dibanding senjata-senjata lainnya ya. Jadi kalau early game saya sarankan kalian cepet-cepet pakai Vector ini, apalagi jarak deket itu karena deret-deretnya kalau kalian bisa menguasain, nah itu bisa banget tuh buat mantep senjata ini ya. Oke, ada orang, langsung kita kill aja ya. Oh, aduh, nice, gila bos. Ini brandednya itu gak ada upan nih si Vector ini ya, karena ini ringan banget ya, rasanya tuh pakai senjata ini ringan aja gitu ya. Kalau kalian bocah PB pasti tahu yang namanya Chris. Nah, Chris itu kan ya Vector ini. Tapi kalau di PB Chris itu kan lumayan overpower ya. Kalau nah kenapa di PUBG itu, bahkan PUBG Mobile itu, Chris atau Vector ini tuh kurang diminati dan underrated ya malahan ya. Ya kalian bisa komen lah kenapa, oke? Okay? Jadi buat kalian player yang ranknya belum terlalu tinggi dan masih berawal-awal main PUBG Mobile, saya sarankan kalian pakai Vector nih, karena senjata ini mudah dikontrol, terus mudah ditemukan, dan komponennya nggak terlalu susah dicari, kecuali yang tactical stock itu agak susah, tapi ya bisa lah ya buat kalian cari. Oke, semangat aja kalian latihan dulu pakai Vector di rank-rank bronze sampai gold, itu masih enak banget sih pakai Vector ini, oke? Nah, ngomong-ngomong, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena itu adalah bentuk dukungan terbesar dan termudah bagi kemajuan channel di YTSB ID. Terima kasih. Nah, di PUBG Mobile ini sendiri senjata yang berpeluru pistol baik warna oranye maupun biru putih itu selalu dianaktirikan. Anjay. Kayak sinetron Indosiar aja tuh. Senjata yang dianaktirikan. Nah, contohnya senjata berpeluru oranye yang sering diremehkan antara lain UMP, Uzi, terus VSS, dan lain-lain. Terus yang berpeluru biru putih yang sering diremehkan ya Tommy Gun, Vector, terus Winchester. Itu sering banget diremehkan, padahal setiap senjata di PUBG Mobile itu semuanya itu bagus ya. Tergantung cara pakai kalian ya. Jadi senjata yang bagus tuh nggak cuma Groza, nggak cuma AUG, nggak cuma AWM, tapi semua senjata bagus tergantung yang pakainya ya. Kalau yang pakai pro ya senjatanya akan bagus banget, oke? Oke, ada orang, kita sniper aja ya. Oke, nice, mantap, gila. Kar 98K, gila, satu hit lu.
Anjir emang mantap nih Karni. Aduh, orang. Aduh, bentar. Sabar ya. Aduh, satu. Oke, satu dulu. Rebo, mokat, kita lobby. Aduh. Ya, reload. Aduh, ampun, anjir. Waduh, duh. Nice, X Baron, gila. Seru nih, tempat seru. Menantang, walaupun saya hampir mati ya. Oke, ada orang lagi perang, kita rusuhin aja ya. Mantap, kita bohong nih. Mamam. Oke, nice. Ih, aduh, lari dia. Bahaya, bentar ya. Kita cari yang itu, oke. Oke guys, ini ternyata medan perang ini horor tapi seru juga. Oke, satu hit, kita bohong lagi. Agus Peralta, oke, satu hit ya. Ini Kars 98 kan jarak deket nih. Oke, wait, anjir gak mati. Fastnya level 3. Ini apaan lagi? Ini kocak. Mungkin yang ini bot sih ya. Masa iya kayak gitu mainnya? Oke, nice. Bodo amat lah ya, bot apa enggak ya. Oke, kita duel lagi nih. Sama, saya pakai Kar aja. Oke, gak kena anjir, susah banget. Oke, aduh, ampun. Oh, nice. Oh, gila ya pakai sniper jarak deket. Susahnya, minta ampun. Oke, kita dapat double vector. Kita pakai lagi, mantap jiwa. Oke, jadi di depan ada baku tembak, kita rusuhin aja ya, oke. Ini perang gak ngajak-ngajak ini. Kita tabrak aja satu-satu pakai Dacia 2008 kita ini. Saya beli second ini Dacianya. Oke, nice. Aduh, enaknya pakai kaleng ini. Aduh. Seru juga ya ngekaleng gini ya. Tapi ya pengecut. Enggak. Ini adalah bagian dari strategi saya ya. Jadi Anda semua harus bisa ngekill dalam semua kondisi ya. Mau naik motor harus bisa ngekill, mau naik mobil harus bisa ngekill, mau pakai pistol harus bisa ngekill ya. Oke, ini adalah strategi ya. Ini bukan pengecut tapi strategi. Bisa aja lu cumi. Oke, di depan ada semut, kita kill lagi ya. Oh, mamam tabrak lari. Aduh, Mateus, aduh gak hoki lu ketemu Dacia gua. Ah, keren. Seru. Oke, kita ngelut dulu ya, santai dulu. Kita buang dulu senjata, oke. Aduh, apaan nih? Oh, kita berdua pakai vector. Oh, gila ya. Dari-dari-nya vector itu loh, saya kagum loh guys. Ini bagus juga ya vector ini ternyata. Ini bisa pakai kali 4 gak sih? Vector kayaknya bisa deh. Ya, nanti langsung coba. Oke, kita cari musuh lagi ya. Semoga bisa chicken dino. Oke, pakai vector. Ini saya udah pakai dual vector, double vector ini udah jangan dilawan guys. Ini udah gak ada obat, mau obatnya apapun udah gak ada lah, titik lah. Ini mau dual Gruza saya lawan, dual AUG saya lawan, dual AWM pun saya lawan. Aduh. Oke guys, kita ngecamp dulu di sini ya, istirahat, duduk anjay, ngopi asik. Ada aja. Oh bentar, ada save apa di dalam kah? Aduh, bukan di situ. Anjir, ini membokong saya ini. Aduh, miss. Aduh. Mulai nih penyakit missnya. Oke, oh jumping shot. Gila lu. Popo 3536 saya kill pakai vector jumping shot anjay. Nah, tadi di sekitar sini ada tembak menembak ya. Kita tertibkan saja ya. Enggak boleh tembak menembak di sini. Hanya saya yang boleh. Ini dia orangnya. 4 kali. Aduh, miss. Nice. Oke. Wow, nice one. Mang double vector 1 RDS 1 4 kali scope tuh memang enggak ada obat apalagi yang pakai saya. Sombong lu cumi ya. Enggak, saya bercanda aja ya. Jangan ajak saya buy one. Nanti saya auto kalah anjay. Speed nice. Oke, kita udah di akhir-akhir game nih. Tinggal dikit. Itu orang kah? Kayaknya orang. Oh iya, orang guys. Aduh, dia lari. Anjir, dia mau ngambil drop dong. Dikira gratis apa bayarannya nyawa. Anjay. Oke, kita lempar bom dulu. Kayaknya orangnya di depan situ sih ya. Kita cari aja. Aduh, nggak ada nih. Aduh, lempar bomnya kacau. Aduh, itu dia. Dia lari guys ternyata. Oke. Wuh, gila. Mantap ya ini jarak. 10 meter ini enak banget nih vector ya. Ingat, vector tuh senjata bagus, oke? Makanya pakai terus, oke? Mantap. Oke guys, ini orangnya tinggal dikit dan saya takut dia di rumah terus ngekill saya terus saya gagal chicken. Ini saya gagal chicken, saya main TikTok ini. Aduh. Oke, kita cari lawannya, dua di depan. Oh, ini dia anjir mau dibokong saya. Oke, nice headshot mamam Douglas Gomez ya. Sampai jumpa. Saya headshot kamu pakai vector. Oke, itu dia orangnya. Nice. Chicken dinner. Vector only. Ya, enggak vector only sih. Tadi ada Kar juga. Tapi dikit.
Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan terima kasih banget ya udah mensupport YTSB ID. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Have a nice day. Peace out. Salam Chicken Dinner. Ingat, pakai Vektor.